Okay, camera ready? Ready. Light? Ready. Okay, actor. Stand by. 3, 2, 1. Action! Satu medium, satu platform yang sangat unggul, satu platform yang terbaik sekarang. Kuis adalah salah satu pusat institusi pengajian tinggi di mana menerapkan nilai-nilai Islam. Dalam masa sekarang ni, Kuis dah ke arah untuk memperbaiki fasiliti-fasiliti yang ada untuk menjadikan taraf universiti. Macam MPP ni adalah satu badan yang membuatkan seorang pelajar tu akan terlihat oleh orang-orang luar. Setiap perhubungan yang ada di Kuis dan juga di luar Kuis, seperti urusan-urusan dengan pihak-pihak UU lain dan juga urusan-urusan dengan pihak-pihak mungkin pada pihak Kementerian Pelajaran. True Students Representative Council, as known as SRC, our days has been filled with an enjoyment. Our communication skills just get better days by days as we meet people across this country and share our thoughts on current issues and students' affairs. Dia secara automatik akan dapat meningkatkan daya keyakinan diri dia sendiri dalam dari segi pidatonya, dari segi percakapan umum, dari segi cara berkomunikasi dengan orang di sekitarnya sendiri. Majlis Perwakilan Pelajar atau MPP adalah merupakan badan pelajar yang mampu membawa suara mahasiswa ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, MPP juga berperanan dalam mewakili mahasiswa dalam hal kebajikan dan korporat. Dengan visi kami, iaitu untuk mencorak mahasiswa yang berkepribadian kudwah hasanah dalam memacu ummah ke arah keharmonian di samping menyebarluaskan peradaban Islam secara mapan. Dan misi kami adalah untuk mengharmonikan paduan modal insan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam meningkatkan profesionalisme Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Sanian إيصال المعلومات المهمة التي إيصال المعلومات المهمة المتعلقة بكيفية تجديد جواز السفر وحل المشاكل التي يواجهها طلاب الأجانب. Perantaraan di antara fakulti dengan MPP, di mana fakulti akan pergi ke saya dan saya akan terus menyampaikan kepada MPP. Merangkumi kawasan Mahalla dan Korea, di mana ia menjaga kebajikan pelajar, facilities dan penempatan. Saya akan memartabatkan semula kehidupan sukan kat Kuis ini dan seluruhnya, insyaAllah. Dengan nama MPP, ia akan memudahkan kami menjalinkan MOU atau mendapatkan kerajaan jika ingin mengadakan sesebuah program. Saya dengar memang tiap-tiap minggu akan ada usrah, jadi saya rasa tertarik untuk masuk ke Kuis ini. InsyaAllah dengan adanya saya di sini, saya akan dapat melakukan perubahan dalam diri. Dan juga menjaga kebajikan mahasiswa di peringkat fakulti. Dan saya juga menjadi penasihat kepada persatuan-persatuan mahasiswa fakulti yang mempunyai 9 persatuan. Kiranya berlaku permasalahan di peringkat fakulti maupun fasiliti ataupun kebajikan pelajar di bawah fakulti sains teknologi maklumat, saya akan menghantar laporan kepada pihak Majlis Perwakilan Pelajar mengajukan program-program pada Harapan Vocation Quiz untuk meraihkan gaduh-gaduhan serta memberi pengisian kepada mahasiswa-mahasiswa dalam pelbagai aspek lah. Sama ada sosial, kita sediakan program forum, program berbicara dan gerai-gerai pameran yang akan diadakan sempena Hari Convocation Quiz. Tanggungjawab untuk menjaga kebajikan warga Kuis secara amnya. Secara khususnya, Sekretariat Kebajikan bertanggungjawab untuk menjaga apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Take care of students' welfare and actually to become a medium for students to actually voice out their opinions and ideas so that we can bring it to the management and to actually improve facilities in Kuis and to help out the needs of the students. Menyelaraskan semua kelab dan persatuan di Kuis, di mana ada terdapat 48 buah persatuan dan kelab di Kuis ini,
dan ia adalah satu tunjang kepada MPP sendiri serta membantu Bendahari Agong untuk mengumpul dana-dana untuk digunakan kepada kebajikan student sama ada dari segi fizikal ataupun mental lah. Program-program yang melibatkan mahalah dan juga berkaitan dengan kebajikan mahalah. Yang mana ianya lebih kepada buletin, isu-isu semasa yang berada di kuis dan juga isu-isu semasa yang berada di luar kuis. Perlu merangka, membentuk dan menjalankan program-program yang boleh membina sasiah mahasiswa dan mahasiswi yang bersesuaian dengan konsep kuis sendiri, iaitu di sini lahirnya Da'i Ulama dan Umara. Malam PM ni akan dibuat setiap semester insyaAllah. Kemudian saya juga sedang membuat beberapa penyelidikan, antaranya termasuklah keberkesanan sistem tarbiah pelajar iaitu sistem usrah. Lihat pada awalnya daripada sudut latihan tersebut. Latihan itu kita ketengahkan kepada komiti ta'aruf. Sebelum kita nak masuk ataupun kita nak menguruskan para pelajar, saya sendiri sebagai sekretariat latihan dan ta'aruf akan memberikan latihan, akan memberikan pemantapan kepada ta'aruf komiti saya untuk kami uruskan kemasukan pelajar baru. Okay, settle. Yeah. Yeah.